أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Tullab fi Ilmi An-Nahwi wal I'rab, yaitu kitab seputar ilmu nahwu dan i'rab bagi para pemula, karya Asy-Syaikh Abu Bashir Muhammad bin Ali Az-Zu'quri rahimahullah. Yang terakhir kita ambil adalah pembahasan seputar pembagian fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sudah kita ketahui bersama, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Fi'il amr, itu kata kerja yang menunjukkan apa? Dikerjakannya setelah perintah, itu fi'il amr. Contohnya kemarin sudah kita lewati, daraba yadribu idrib. Daraba berarti dia telah memukul di waktu yang telah lalu. Yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Pemukulan terjadi setelah perintah, itu fi'il amr. Bisa dipahami? Kemudian sudah kita lewati juga tanda-tandanya, jadi antum ulang sendiri. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Kita ambil poin ini saja. Halaman 16. Qala al-mu'allifu asbahallahu alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. I'rab itu apa sih sebenarnya i'rab itu? I'rab itu kalau antum biar mudahnya perubahan gitu aja, tanda-tanda perubahan. Jadi mengalami perubahan nanti. Karena i'rab ini lawannya bina. Bina itu tetap dalam satu keadaan, enggak berubah dia. Mafhum? Jadi kalau antum biar enggak bingung, i'rab itu artinya globalnya itu perubahan. Jadi tanda-tanda perubahan itu macam-macam. Ada dhamma, fathah, kasrah, sukun. Jadi pahami? Naam. Antum jangan salah ucap. Bukan a'rab. Kalau al-a'rab lain. Kalau al-a'rabu jamak dari a'rabiyun badui. Bacanya bukan al-a'rab tapi al-i'rab. Karena kalau al-a'rabu itu jamak dari a'rabiyun, artinya badui. Mafhum? Para badui, tapi bacanya i'rab. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu ada 4 ini. Enggak pernah berubah, enggak pernah tertukar, enggak pernah na barakallahu fik, na'am diganti. 4 ini aja. Rafa, nasab, jar, jazm. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Ustaz, ana pernah dengar itu ada al-khafdu. Al-khafdu jarru sama. Mafhum? Al-khafdu sama al-jarru sama. Khafat sama jarru sama aja. Sehingga antum enggak perlu bingung lagi. Ini kok khafat enggak disebutkan ya? Jangan gagal paham. Sudah kita lewati dulu kan? Khafat sama jar itu sama, cuman beda beda apa? Beda ungkapan. Kalau jar ungkapan ahlu jar ahlu Kufah atau al-Basrah? Al-Basrah, ra. Kalau khafdu ungkapan, al-khafdu ungkapan ahlu Kufah. Beda ungkapan saja. Artinya sama. Khafat jar itu sama, sehingga ana sebutkan satu aja al-jar. Mafhum? Naam. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Cuman untuk memaknakannya bagaimana? Kita lihat di sini biar tambah jelas. Pertama, antum lihat itu. Ar-raf'u, definisi rafa' itu apa? Huwa taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammah. Perubahan secara khusus yang tandanya adalah dhammah. Antum lihat tanda dhammah, jaa Muhammadun. Muhammadun itu namanya apa? Tanda rafa'. Isim namanya marfu. Antum mengungkapkannya yang keliru. Jangan isim rafa', jangan isim marfu. Tandanya tanda rafa', dhammah. Jadi pahami? Jadi jangan keliru ya. Kalau antum ingin pakai bahasa Arab, ismun marfu' bukan ismun rafa'. Jadi pahami? Baru tanda rafa'nya apa? Dhammah. Muhammadun. Di dhammah enggak? Ayo, Ma. Kalau anda tanya, Muhammadun itu mansub atau majrur? Abu Hafsah? Marfu'. Salahnya gitu ya, marfu Muhammadun, tanda rafa'nya apa? Dhamma. Tanda dah, lihat itu perubahan secara khusus yang tandanya dhamma au mana ba'anha, atau yang menggantikan dhamma, yang menggantikan nanti disusulkan ada wawu, ada alif,
pengganti domah nanti ada. Bisa dimahami? Sekarang yang perlu antum tancapkan di benak antum tanda inti dulu. Tanda inti rafa apa? Domah. Tanda penggantinya nanti ada. Wawu, alif, niabatan itu nanti kita lewati semuanya. Misal, yaktubu Muhammadun. Yaktubu Muhammadun. Yaktubu fi'il mudhari atau madhi atau amr hasan. Yaktubu mudhari. Yaktubu marfu, mansub, majrur atau majzum. Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Selesai. Yaktubu Muhammadun. Hizam. Muhammadun. Mansub atau majrur Muhammadun. Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Mampu ya, insyaAllah ya. Mudah sekali, na'am. Berarti sudah clear. Rafa itu suatu ungkapan tentang dhamma atau menggantikannya. Itu saja. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Kemudian yang kedua, an-nasbu nasab. Apa itu nasab? Huwa taghyirun makhsusun alamatuhu fathah aw ma naba anha. Nasab itu perubahan secara khusus yang tandanya fathah atau yang menggantikannya. Perubahan secara khusus yang tandanya apa? Tandanya fathah atau yang menggantikannya. Anda melihat ra'aitu Muhammadan. Muhammadan situ di fathah atau di kasrah atau di dhammah Iqbal? Di fathah. Berarti marfu' mansub atau majrur atau majzum? Mansub. Tanda nasabnya fathah. Selesai. Paham? Antum katakan Muhammadin marfu'. Gagal paham. Karena marfu' tadi tanda asalnya apa? Dhammah. Rafa' ungkapan tentang apa? Sesuatu yang tandanya dengan apa? Dhammah. Kalau nasab ungkapan tentang sesuatu yang tandanya apa? Fathah. Ungkapan tentang fathah atau yang menggantikannya. Menggantikannya nanti banyak ada ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mafhum? Intinya sekarang antum pahami dulu ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Berarti yang dilihat itu namanya maf'ul. Istilahnya maf'ul ya, yang dilihat. Nah, kalau maf'ul lebih itu pasti mansub. Paham ya? Nah, kalau pertama ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Muhammad pelakunya. Kalau pelaku istilahnya fa'il. Fa'il pasti marfu. Jadi enggak boleh ja'a Muhammadin, enggak boleh ja'a Muhammadan, pasti Muhammadun. Yang ketiga al-jar. Kita lihat ini contohnya dulu yang nasab. Misal contohnya lan yaktuba Muhammadun ad-darsa. Lan yaktuba. Yaktuba fi'il madhi mudhari' atau amr? Akhbara fa. Yaktuba di sini fi'il mudhari' amr atau madhi? Fi'il mudhari'. Lan yaktuba mansub, marfu' atau majrur? Yaktuba mansub. Sebabnya ada enggak kenapa mansub? Naam. Karena ada lan sebelumnya. Lan ini kalau dikenal dalam ilmu nahwu penasab namanya. Penasab pasti setelahnya mansub sudah itu. Pasti sudah. Paham ya? Naam. Lan yaktuba Muhammadun ad-darsa. Muhammad tidak menulis pelajaran. Berarti siapa yang tidak menulis? Muhammad. Berarti pelakunya siapa? Muhammad. Marfu atau mansub Iqbal? Muhammad. Muhammad marfu atau mansub itu Muhammad? Marfu harus atau tidak? Harus karena sebagai siapa yang tidak menulis pelajaran ini? Ya pelaku, fa'il istilahnya gitu ya. Karena fa'il itu caranya ya. Karena fa'il harus marfu lah fa'il. Enggak boleh antum baca Muhammadan enggak boleh. Mafhum? Muhammad tidak menulis pelajaran. Yang tidak ditulis apa? Pelajaran. Berarti pelajaran sebagai apa? Maf'ul. Harus marfu atau mansub? Mansub. Nah, tanda nasab dan apa di situ? Fathah. Selesai sudah. Paham ya? Jadi sekarang yang ke nah barakallahu fiik, yang kedua sudah selesai. Nasab itu ungkapan tentang fathah atau yang menggantikannya. Mafhum? Yang ketiga al-jar. Ingat-ingat al-jarru al-khafdu sama. Al-jarru huwa taghyiru makhsusun. Perubahan secara khusus, jar itu adalah perubahan secara khusus alamatuhul kasrah, tandanya kasrah. Tandanya apa? Kasrah au ma naba anha atau yang menggantikannya. Berarti nanti penggantinya nanti ada lah ya. Sekarang kita hafalkan tanda inti dulu. Majrur, mahfud, itu sama atau tidak Muhammad? Majrur, mahfud, sama atau enggak? Sama. Ada bedanya enggak Muhammad? Jar ma khafad ada bedanya enggak? Dalam hal ungkapan ada bedanya enggak? Bedanya apa? Kalau ungkapan. Jar ungkapannya siapa tadi? Ahlu apa? Ahlu Basrah. Kalau khafad? Ahlu Kufah, ya lihat-lihat ya. Nah, untuk maknanya sama. Maknanya sama. Nah, bisa dipahami ya Sufyan? Belum ya, nanti ya. Ya nanti ikut yang pemula nanti insyaallah. Nah.
Kemudian contohnya di situ barakallahu fiik, antum lihat atas ini, dhahabtu ila masjidin. Aku pergi ke masjid. Masjid ini pasti majrur. Antum baca marfu salah, baca mansub pun salah, pasti masjidin. Coba rifat. Masjidin, boleh enggak dhahabtu ila masjidun? Ila masjidan? Harus masjidin harus? Kenapa harus? Ayo. Soalnya didahului apa? Huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila. Mafhum. Pasti setelahnya menjadi majrur. Tanda jarnya apa di sini, Hizam? Kasrah. Itulah tanda jar yang paling inti. Kasrah. Naam. Kemudian contoh sini, dhahabtu minal baiti ila Ahmada. Ayo. Ana ulang kembali biar antum ingat. Aku pergi dari rumah ke Ahmad. Ayo. Pertanyaan pertama, dhahabtu minal baiti. Al baiti majrur, mansub atau marfu, Hasan? Majrur wajib enggak? Didahului apa? Didahului apa di situ? Huruf jar apa itu? Min. Dhahabtu minal baiti. Boleh enggak? Dhahabtu minal baita, boleh enggak? Minal baitu. Terus bagaimana yang benar? Minal baiti harus. Mafhum? Naam. Ila Ahmada. Ini pertanyaannya agak mudah nih. Amin ya. Ila Ahmada. Ada ila kok Ahmada, kok enggak Ahmadin? Kan itu. Biasanya kan setelah huruf jar itu kan majrur, kok Ahmada malah mansub, gimana ini? Salah cetak atau bagaimana ini? Rifat. Ayo, coba. Kenapa kok Ahmada, kok enggak Ahmadin? Ada ila loh padahal ya. Dhahabtu ila Ahmad. Kok Ahmadin lo? Lihat nanti coba antum. Salah cetak. Nah, terus? Maful. Maful gimana ada huruf jar? Maful itu kan yang terkena perbuatan kan? Ini enggak terkena ini. Antum mau mencoba antum, Abah Hafsa? Terus kenapa? Nama ini. Ya maksudnya dia ismul ilang sore, terus kenapa kok bisa Ahmada? Nah, ada karena setelah ini selesai, karena ini, karena apa? Majrur, terus tanda jarinya dengan? Ewa. Sampai situ cukup dah. Karena dia termasuk isim yang tidak boleh tanwin. Setiap isim yang tidak boleh tanwin itu kalau majrur tanda jarinya dengan fathah, pastikan sudah. Yes. Nah, untuk jenisnya apa aja macam-macamnya. Kalau tidak salah dulu sudah pernah kelewati, nanti kita lewati lagi nanti. Pada pembahasannya kita lewati lagi nanti. Nama-nama yang enggak boleh tanwin itu banyak sekali, di antaranya Ahmad ini. Kenapa Ahmad ini alasannya? Karena dia nama yang mengikuti timbangan fi'il, af'al. Ahmadu af'alu. Mafhum? Sehingga tidak boleh tanwin. Enggak boleh Ahmadun, enggak boleh. Iya kan? Contoh yang lain biar antum terbuka kembali. Semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali Hindun atau Ja'dun. Semuanya enggak boleh. Fatimatu, Khonsa'u, Aisyatu, Ruqayyatu, Khadijatu, enggak boleh semuanya. Kecuali Hindun dan Ja'dun. Nah, orang bertanya-tanya, Hindun kenapa kok ditanwin? Yang lainnya enggak boleh tanwin, kok dia ditanwin kenapa? Karena dia tiga huruf tengahnya sukun, itu alasannya. Hindun terdiri berapa huruf? Tiga huruf tengahnya sukun enggak? Sukun. Ja'dun berapa huruf? Tiga huruf tengahnya sukun enggak? Sukun. Makanya tanwin. Jadi pahami. Dhahabtu ila Zainabin. Dhahabtu ila Zainabin. Keliru atau benar? Muhammad. Ila Zainabin loh. Huruf jar. Keliru enggak? Yang benar? Ila Zainabah. Harus jeli itu ya. Harus jeli. Kapan isim enggak boleh tanwin itu ada rinciannya. Ya kan, udah kita lewati dulu ya kan? Ada nama perempuan, ada nama laki-laki. Semua nama laki-laki yang di akhir tak marbutoh enggak boleh tanwin. Selesai. Usama tuh, ya kan? Ubada tuh, nam. Di antaranya ini nama yang ikuti timbangan fi'il ini, ila Ahmada. Berarti Ahmada kesimpulannya majrur atau mansub ini, Hizam? Majrur, tanda jarnya dengan fathah karena dia isim yang tidak boleh tanwin kan? Nam. Yang terakhir, jazm. Jazm itu ungkapan tentang sukun atau menggantikannya. Contohnya lam yadhhab Muhammadun. Yadhhab ini enggak boleh atau baca lam yadhhaba, lam yadhhabi. Lam yadhhab sukun dia. Kenapa? Ada sebabnya enggak? Ada. Apa itu lam?
lam itu alat penjazm. Paham? Alat penjazm itu enggak hanya lam aja, banyak nanti. Cuman diantaranya lam. Lam yadhab Muhammadun. Mafhum? Ayo na'am. Berarti bagaimana cara mengkondisikannya? Yadhab, majrur, marfu, mansub, atau bagaimana ini? Iqbal, yadhab, marfu, mansub, atau majrur? Majzum. Tanda jazmnya apa? Sukun. Fi'il madhi mudhari atau amr itu? Mudhari. Karena jazm tidak terjadi pada fi'il madhi, tidak terjadi pada fi'il amr. Hanya mudhari saja. Sudah memahami? Muhammadun di situ. Muhammadunnya. Nah, barakallahu fiik. Muhammadunnya. Coba. Muhammad. Marfu' mansub atau majrur Muhammadun ini? Marfu' sebagai apa kira-kira? Muhammad tidak pergi. Siapa yang tidak pergi? Muhammad pelakunya siapa? Muhammad berarti sebagai apa? Fa'il. Paham? Caranya gitu. Muhammad tidak pergi. Siapa yang tidak pergi? Muhammad. Berarti pelakunya siapa? Muhammad. Berarti apa? Fa'il. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Muhammadun. Saya pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat yang terakhir ini. Al-jazm. Jazm huwa taghyiru makhsusun alamatuh sukun. Perubahan secara khusus tandanya sukun. Itu jazm. Aumana ba'anhu atau yang menggantikannya. Nanti ada pengganti jazm diantaranya membuang nun, membuang huruf illah nanti. Misal contohnya lam yakum Muhammadun. Lam yakum Muhammadun. Yakum majzum enggak itu? Majzum. Tanda jazmnya dengan sukun. Lam yakum dengan sukun itu. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Kemudian syahidnya yang kedua walam yad'u. Yad'u itu aslinya yad'u. Aslinya apa? Yad'u ada wawunya. Tapi karena majzum ada lamnya dibuang wawunya. Ini penggantinya. Jadi pengganti sukun itu dibuang apa? Huruf illah. Termasuk pengganti sukun membuang huruf illah. Yad'u jadi lam yad'u. Yarmi jadi lam yarmi. Yas'a jadi apa? Lam yas'a. Huruf illah dibuang. Jadi termasuk pengganti sukun membuang huruf illah. Mafhum? Nah, nanti ada juga pembahasan di antaranya membuang huruf apa? Nun. Taf'aluna dari lam taf'alu seperti itu. Taf'aluna dari lam taf'alu. Naam. Ini yang kita ambil barakallahu fi. Kesimpulannya pastikan antum tidak salah faham atau gagal faham. Jadi tanda-tanda i'rab itu ada 4. Kesimpulannya rafa itu ungkapan tentang dhamma atau yang menggantikannya. Nasab itu ungkapan tentang fathah atau yang menggantikannya. Jar itu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Jazm itu ungkapan tentang sukun atau yang menggantikannya. Ada pun yang menggantikannya, insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dikenal dengan tanda niabah, niabatan, pengganti. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu assalamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.